Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Sergama Ayel. Mulai kembali panik dan panik. Di konten saya katanya sih. Hari ini saya sama rekan-rekan mau mengadakan namanya capres. Capres bukan calon presiden tapi KP presisi. Apa itu KP presisi? Itu adalah sebuah program kegiatan sosial memberikan bantuan kepada warga-warga yang terdampak COVID-19 sebenarnya. Nah, ini saya sudah bawa terus kegiatannya ini masih bakal seru ya, ibu-ibu berjoget-joget ria senam-senam. Oke, kita sudah dalam perjalanan. Sementara ini di Pertamina. Oke, Jenderal Sudirman. Beras. Pas lewat sini, pas ngelihat Pertamina kebakaran. Waduh, kerinya. Oke, kita sudah masuk. Oke, kita sudah masuk dalam gangnya, Gang Pekalong. Gang Pekalong. Ya, kita lihat. Ada penampakan, guys. Nah, nih. Kirain tadi bulan. Siang-siang ada bulan. Kita sudah sampai. Sudah sampai. Bisa kalur? Sip. Pak. Mantap, Pak Babin. Luar biasa. Kita langsung siap-siap. Siap-siap. Jadi kira oke, guys. Kita sudah mulai melaksanakan persiapannya tadi udah. Ini kita sudah masukin acara yaitu senam-senam AWS3. Tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Satu jinjit, dua. Jinjit, angkat temannya, itu aja. Satu, dua. Satu, dua. Satu, jinjit, dua. Semangat semua. Woi. Suaranya mana? Ini kedekatan kita dengan masyarakat, tunjukkan. Iya. Iya, ini dia sponsor kita hari ini. Oh, ibunya semangat betul mau dapat beras. Ya, Pak Upoyo selaku instruktur kita pada hari ini. Iya. Yeah. Ah, si kakek juga semangat. Mantap, goyang terus. Mantap. Walaupun gerakannya gini-gini aja, tapi kalau misalnya 3 jam lumayan ini. Iya, ini dia Pak Babin ikutan joget juga. Gemu famili, senam gemu famili. Kita lanjutkan senam. Halo, hai, halo. Halo. Hai. Halo, hai. Halo. Apa kabar kita semua? Semangat. Kita lanjutkan. Sudah dengar lagu ini sudahlah, ya kan? Aku lo hafal. Yo, bapaknya bingung. Aduh, ya bapaknya bingung juga. Wah, kalau ini bapaknya kungfu, ini kelihatannya kungfu.
Iya, iya terus pak. Iya, iya. Salah gerakannya pak, pak. Pak, salah putar-putar pak. Sponsor dulu, sponsor. Ya, ya. Terus pak, mantap pak. Nah, kita masuk ini. Udah masuk rap ini. Udah masuk rap ini. Nah, pak, putar pak, putar. Putar pak, putar. Iya, iya. Asik. Asik. Mantap pak. Mantap. Gremis-gremis manja. Sama menggunakan masker again, ya kan? Karena kita sudah mulai berkumpul lagi dengan masyarakat, jadi harus pakai masker lagi. Ini dia kafe presisi capres. Yang isinya bukan kopi tapi adalah beras. Gak ada masker. Ada tentunya. Ini dia produk kita yang paling uhui. Lihat nih. Sudahlah, ih kerennya. Kamu capres, mantap. Ya, sambutan dari Pak Kasat Binmas Polresta Balikpapan. Selamat kita tetap pagi, prokes ya. Salam sejahtera. Tetap prokes. Salam kegembiraan. Anda perlu energi setiap hari, minum Milo bersama warga semua serta untuk memprediksi masyarakatnya supaya tetap sehat. Dan diingatkan masyarakat tentang protokol kesehatan ini harus selalu diingatkan. Kamu tahu yang kuincer yang mana? Ini nih. Ini rebus-rebusan. Lumpia, lumpia, I love you, Dostep, Dostep. Saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI, harga mati. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Silakan duduk kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat capres ini juga apa namanya diisi oleh narasumber-narasumber di bidang kesehatan tentunya. Yang saya banggakan, saya cintai seluruh untuk warga, menghimbau tentang bahayanya 29, COVID dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi isinya kami bukan hanya sekadar sosialisasi, bukan sekadar memberikan bantuan saja, tapi juga mengajak masyarakat untuk tetap aktif berolahraga dan juga ada penyuluhan-penyuluhan di bidang kesehatan tentunya. Mantap kan? Mantap lah. Kok semangat sih. Ada lagi yang udah diajakin guys. Ada lagi yang udah diajakin. Bahwa menyendiri ini, terus dia, menyendiri. Memang ini suatu pandemi ya. Menyendiri lagi, menyendiri. Nyari seri. Manjat. Namanya pandemi. Dan ini ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Manjat dulu. Kencing situ, kencing. Pada bulan Maret 2020. Alasan lagi foto-foto. Penunggu galon, penunggu tandon, penunggu tandon. Jadi, kamu jangan dekat-dekat tandon, warnanya sama. Oke, sekarang kita sudah masuki acara inti. Kita akan berbagi-bagi beras. Makanan. Nah, silakan. Hampir diambil lumpiaku. UTO memang itu lumpia pokoknya. Ya. Saya silakan ambil sembako, ya. Bapak Ibu kita nyiapin. Mantap. Kali lagi jangan teh aja kok. Satu orang satu. Mantap. Sini, apa dua, tiga. Mantap coy, ingat teh dulu kita. Mantap. Asal cuci tangan dulu ya. Mantap pak. Ini sudah nak. Maskernya hampir boleh. Ini ya? Sudah yang kuincar nak. Cadangan di rumah. Lumpia. Tidak. Dapat juga kira kalau lumpia pok. Bismillah. Silakan, Mas. Ayo, jagung,
itu rebus-rebusan luar biasa. Enaknya lumpia kopi, ini. Mantap. Enggak apa-apa, dobel-dobel enggak apa-apa. Ya, sekali lagi jangan malu-malu ya. Habis ini kita bagi sembakonya. Kalau mau ke Nestle itu silakan. Apa yang mau di Nestle berikan ke masyarakat silakan, Mbak. Kenapa ada lombok lagi? Boleh ya, ambil susunya ini. Ini lumpia isinya lombok kah ini? Pedes. Boleh. Ini dia produk kita, Capres. Ada produk Capres juga. Mantap. Ya? Sembako di sini. Jangan pulang dulu. Masih ada beras tuh, baru mau dibagikan juga. Enak kok. Sampai titik penghabisan. Sendiri Pak? Ya, satu. Bawa banyak. Oke, kita sudah mulai bagi-bagi beras ya, di sini ya. Silakan diambil untuk ya, beras ya, dan juga masker ya, kalau berminat ya. Mantap. Hanya ini Pak ya, yang kita kasih. Dan dia sama-sama. Bapak Yuseri. Ambil Pak, ambil sendiri. Oh gini. Iya. Iya. Abdul Is. Habis sudah lumpia aku, selesai lumpia aku. Untung aja dapat satu. Ih, Saida, ih kuning-kuning kayak Bruce Lee. Diam, ngunyah. Dua, satu, dua, tiga. Mantap. Tepuk tangan buat kita semua. Hihi. Kapan lagi ngerjain ibu? Ngerjain mama-mama kapan lagi? Oke teman-teman, demikianlah kegiatan saya hari ini. Dan Capres ini akan berlangsung setiap minggunya di tempat yang berbeda-beda. Terima kasih udah menonton vlog saya. Jangan lupa ditonton sampai habis biar saya cepat kaya dan saya tambah semangat. Oke, saya Mr. Kamal.